Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahi. Buya, kami ingin bertanya. Kami pernah melihat Buya di dunia internet gitu, Buya. Ada seorang ulama, mungkin kiai gitu, itu ceramah di Natalan gitu, Buya. Itu ada yang setuju, ada yang enggak, itu menurut Buya pribadi itu seperti apakah jamaahnya juga tetap mengikuti atau tidak mengikuti? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berceramah di gereja, kalau pada hakikatnya menyampaikan kebenaran itu di mana-mana. Apakah di gereja, di kuil, di ini, menyampaikan kebenaran adalah hak. Cuman permasalahannya adalah di saat seseorang melakukan sesuatu, ada hal-hal yang tidak dicermati dan diperhatikan sehingga menjadi mudharatnya lebih gede, musibahnya lebih besar. Kalau misalnya yang menjandang adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus berlemah lembut. Maka di saat mengadakan ceramah di gereja, tentu tidak akan ada yang bertanya. Contohnya orang yang tegas dalam syariat, misalnya satu orang yang betul-betul tegas di dalam syariat dan dia tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat, kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan, menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen, ada suatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya sudah tidak pernah kenal orang tersebut, hanya kita diberi sebelum mendapatkan video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut, mengucapkan selamat, solawat saja ditarik, solawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, sholu ala nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Ya kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Nabi Muhammad waktu pertama kali dakwah yang diceramahi siapa? Orang kafir. Benar, ini hujahnya. Cuman caranya itu. Jadi kalau orang ceramah di gereja ya mungkin satu khusus, misalnya kita diundang. Diundang di gereja untuk menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan Islam, ayo saya datang. Tapi kalau justru untuk merendahkan Islam, ini kan dibohongin kita, dan itu ada tanda merendahkan Islam, yaitu jadi haram kalau orang-orang seperti itu. Ternyata Masya Allah caci maki, mencaci golongan Arab, mencaci ini, mencaci syariat Islam, rupanya dia adalah termasuk golongan orang yang masuk dalam Islam liberal, suka merendahkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang begitu masuknya ke situ pun sudah enggak benar. Tapi kalau ada seorang alim besar, anggap saja Dr. Muhammad Said Ramadan Abu Dhabi yang sudah wafat, atau yang masih hidup saat ini, Habib Ali Al-Jufri misalnya, pernah di depan kisis, di bukan pembesar-pembesar luar agama lain, tapi menjelaskan tentang agungnya Islam, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang ribut. Kenapa? Menjaga Islam, dijaga. Akan tapi kalau sudah merendahkan Islam, merendahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang kelompok ini kan musibah. Orang-orang munafik yang hidup zaman sekarang adalah dia itu pakai baju-baju kita, akan tapi ternyata mereka tidak bisa mengangkat syiar kita, bisa saja merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul saat ini Islam-Islam liberal, Islam-Islam ngaco, jadi berbahaya merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu jujur dalam hal ini. Makanya kita tidak tahu syiar, dan saya tidak pernah kenal orang tersebut. Kalau betul orang itu yang dimaksud, saya tidak sebut namanya, mungkin itu yang saya lihat sama orangnya itu. Jadi aslinya pada dasarnya kalau orang berceramah di gereja untuk menjelaskan tentang Islam, bahkan orang Kristen pun boleh masuk masjid untuk dengar Islam. Orang Kristen boleh masuk masjid untuk dengarkan Islam. Sama kita masuk gereja untuk berbicara tentang Islam boleh.
Cuman harus jelas tujuannya. Orang yang bisa mengagungkan Islam, membawa atas nama Islam. Akan tapi kalau sudah saya lihat di webnya, saya lacak webnya siapa? Waduh, caci maki, ngolok-ngolok kaum habaib, ngolok-ngolok ini kelas setan, kelas iblis, kelas ini. Duh, ini bagaimana? Saya tanya lagi, benarkah webnya dia? Benarkah tulisannya dia? Dan itu betul. Akhirnya ada lagi ngirim, Buya, ini video terakhir. Sampai mengatakan, waduh, perempuan-perempuan kamu itu murah. Gara-gara orang irungi mancung, dok, kok dikekne, menyebut sesuatu. Oh, ini betul-betul kalimat-kalimat rendah. Ini gimana akhlak Islam seperti itu? Akhirnya banyak orang ngasih video-video, saya tidak cukup kalau video-video bisa dipalsukan. Akhirnya ada beberapa orang saksi, saya melihat sendiri omongannya sudah begitu. Oh, lahir. Jadi di video dan di aslinya begitu. Sudah begitu, astagfirullahaladzim. Sudahlah jauh-jauh dari orang seperti itu. Kita perlu orang yang berikan contoh dan lidah yang mulia, berpegang kepada aqidah, aqidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada video kumpulkan ke saya. Enggak, saya enggak mau hati busuk, hati saya kotor dengan siapapun. Cuman hanya perlu menjelaskan bahwasanya memperjuangkan Islam tidak harus merendahkan Islam. Dan kita tegas dengan Islam tidak akan menjadikan orang tidak simpati dengan Islam. Sebab tegasnya Islam adalah dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah kita itu lemah, ada kaum munafikin. Munafikin itu lebih mesra dengan orang di luar Islam. Dan memang orang itu dibanggakan di kalangan kaum Kristiani. Karena dia bisa menghafal lagu-lagu mereka, ini dan sebagainya. Wah, senang mereka. Orang-orang Kristen senang ini. Ini lumayan ini, umat Islam diajak merendahkan umat Islam. Kan gitu. Kita tidak usah berurusan dengan yang mulia. Kita perlu guru yang istiqomah. Kita perlu yang membawa kita kepada kebenaran. Allah dengan syariatnya tegas tapi harus indah. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau terbukti dia adalah orang yang soleh, baik di saat masuk gereja, ada contohnya ulama-ulama terdahulu. Akan tapi kalau sudah omongannya, dari ceramahnya, saya akan mengikuti ceramah itu dari awal sampai akhir. Subhanallah, yang jadi ejekan Islam. Jadi Islam itu jadikan bahan ejekan. Gimana kok orang enggak sadar? Wong kata, bahkan ada yang komentar waktu, kok begini Ustaz? Gimana begitu? Itu biasa. Ajib, aneh, wong Islam direndahkan dianggap biasa. Berarti kamu juga sudah bermasalah ini yang cerita ke saya. Saya komentari, minta komentar. Saya komentari, gimana ini? Aduh, kok begitu kalimat-kalimatnya? Kalimatnya kenapa sih? Kok ada kalimat begini? Wah, itu kan biasa, enggak ada cakep ya. Sudah merendahkan Islam dianggap biasa. Jadi banyak yang kena virus hal-hal yang semacam itu. Hati-hati ya, sekarang banyak orang yang mengaku dirinya tokoh atau dianggap tokoh, akan tapi dia tidak pernah punya kejujuran kepada Islam, merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Arab. Kita tidak boleh membenci Arab. Karena Nabi Muhammad adalah Arab. Kalau ada orang Arab akhlaknya jelek, yang kita benci akhlaknya. Bukan Arabnya. Arab ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab ada Rasulullah. Nah ini, jadi ini bukan masalah kita itu suku-sukuan dan sebagainya. Nabi sudah jelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang Jawa yang kulitnya hitam kayak begini misalnya atau bagaimana, tapi akhlaknya baik, imannya kuat, ya kalah orang Arab yang tidak punya iman, tetap kalah. Cuman jangan sampai kita membenci Arab karena Arabnya. Ini bermasalah sekali. Sampai luar biasa komentar ini, Buya ini orang Jawa aja bajunya baju Arab. Jadi sudah. Sebenarnya saya banyak, apakah selama ini ada yang merasa kesabet sama sorban saya sehingga ada yang marah? Kalau saya merasa betul-betul ganggu, ya mungkin maaf saya akan rubah. Kalau tidak ganggu, kenapa kok sibuk dengan urusan baju saya? Berarti dia sudah merendah. Apa? Dia tidak sadar kalau begitu sudah diskriminasi. Jadi orang harus pakai baju apa? Saya pakai baju Cina karena saya ada Cinanya misalnya. Atau kayak ini, urusan baju menutup aurat selesai. Adapun saya punya baju begini adalah karena saya ngikut guru saya dan saya punya tugas begini. Kalau saya jadi presiden mungkin saya pakai dasi. Kalau saya DPR pakai dasi. Ini kan tugas masing-masing ya. Kalau lagi angkat semen ya enggak usah pakai imamah, kotor imamahnya. Ini bagian masing-masing. Lah dia enggak sadar, dia ngomentari Arab-Arab enggak sadar komentar saya ini. Ini sudah bermasalah. Dan saya tidak pernah merendahkan orang pakai baju batik kok, pakai blangkon monggo sana. Pokoknya di kepala blangkonnya. Ya ini jadi kok aneh. Jadi dia tuh enggak sadar waktu ngkritisi kok Buya pakai baju gitu tuh, dipikir dia tuh benar ngomong gitu tuh. Ya ini, jadi ada orang yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya merendahkan Arab.
Ini kata. Tapi kalau Arab enggak benar, itu bukan Arabnya, tapi akhlaknya. Lihat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada Abu Jahal di sana. Cuman Abu Jahal kita caci maki bukan karena Arabnya, enggak pernah Nabi itu marah kepada Abu Jahal karena kamu itu Arab, begitu enggak ada. Karena Abu Jahal menentang Rasulullah. Jadi jangan sampai itu tuh membawa enggak tuh ada kedengkian apa itu. Kita bukan Arabisasi. Islam kita itu Islam Jawa. Islam Jawa. Orang Jawa masuk Islam. Dan Islam Arab itu juga enggak ada. Adalah Islamnya Nabi Muhammad. Enggak ada Islam Arab, Islam Jawa. Orang Jawa dengan orang Arab biarpun enggak pernah kenalan, kalau sholat bareng madhab Syafi'i sama, rukuk-rukuk, sujud-sujud. Enggak ada orang Jawa sholatnya miring sana, orang Arab miring situ, enggak ada. Kenapa kok jadi yang katanya dia anti suku-sukuan, dia sendiri telah membuat heran itu cara berpikirnya bagaimana itu? Merendahkan Arab, kok tahu enggak perlu diakultuskan Arab. Siapa yang mengkultuskan Arab? Ini termasuk lah, ini kelompok-kelompok seperti itu. Sisi lain dia tuh bingung di saat bicara tentang Wali Songo, dia menyanjung Arab-Arab. Loh, ini gimana nih? Kok tuan wali dan sebagainya. Ada kekotoran di dalam hati, itulah kadang-kadang menjadikan orang kalau ngomong antem sana, antem sini, merendahkan sana, merendahkan sini, tanpa sadar sampai Nabi Muhammad pun direndahkan. Lihat omongannya, rekaman potong-potongan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi dibuat guyonan. Nabi dibuat guyonan. Kita menyebut Nabi Muhammad saja kalau tidak sendu, tidak ini kayaknya ada kurang di hati kita. Bagaimana nama Nabi Muhammad disebut dengan guyonan? Nabi Muhammad itu kok kayaknya wong Jawa ya. Jadi guyonan seneng. Apa kok gitu? Nah, cerita-cerita pokoknya ada. Jadi apa maksudnya? Orang Jawa menjadi waliullah, dekat dengan Nabi. Salmanu min ahlil bait. Bahkan orang kalau sangat-sangat mencintai Nabi dan ahli bait Nabi, nanti bergabung dengan rombongan ahli bait Nabi. Biarpun orang Jawa, orang Jepang, orang Korea, orang apa ini, kalau sudah punya iman sandik dengan Nabi. Orang Arab kalau tidak punya iman jauh. Ini sudah. Ini kaidah jelas, enggak ada dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru orang ini loh yang mau beda-bedakan, harus Islam Jawa. Harus Islam Jawa. Jawa kita ini Jawa. Kita itu membawa dari Arab tuh Islam, bukan membawa budaya Arab. Jadi yang perlu kita bawa Islam, lalu Islam Jawa. Apa ada Islam Jawa? Memang ada Islam Arab? Ini betul-betul bingung. Dia sendiri bingung ngomong begitu. Dan itu mulai. Nah, ternyata orang itu yang memecah belah. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Orang Arab. Para mujahidin, para wali-wali sembilan dan sebagainya. Kita harus mengakui kebaikan dan kebenaran. Sudahlah hilangkan kedengkian dan hilangkan kebencian. Kita berpegang kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dikembalikan dari mana itu semua kok terjadi? Karena jauhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang punya cinta Nabi enggak akan berani. Kalau orang mencintai Nabi tidak akan berani menolak Nabi, apalagi menjelekkan tentang suku Nabi, tentang bangsa Nabi. Allah, bagaimana aku cinta Nabi, cinta Rasulullah, berani ngomong Arab. Itu kalimatnya jelas sekali untuk Arab, ajib. Memangnya ada apa dengan Arab? Lihat, udah Abu Jahal. Memang kita tidak niru Abu Jahal. Apa selama ini ente ikut Arab Abu Jahal? Saya bingung, dia cerita di Arab juga ada Abu Jahal, Arab tidak jaminan. Memang Arab tidak jaminan, tapi Arab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Ini ada hubungannya dengan kecintaan dengan Rasulullah. Memang ada Islam ngaco, Islam gado-gado seperti itu. Islam liberal, Islam aneh-aneh, merusak. Kita perlu Islam yang benar tapi tetap dengan kelembutan. Kita dengan akhlak yang mulia.